Ini adalah kawan dari Dewan Adat Majapahit, Ki Getut Jokosumo dan Ki Geneng Alap-Alap, sedang ngasih kain untuk patung Eyang Semar di lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur, Indonesia. Ini Ki Geneng Alap-Alap, ini Ki Getut Jokosumo. Panjenengan saking pundi, Pak? Oh, tak mau lihat pari lagi, celak. Oh, celak mawon gih. Ini Mbah Kancil dari BPCB Jawa Timur. Ini Eyang Sultoni dari komunitas apa? Laskar Nusantara. Laskar Nusantara. Aku gak dimasukkan grup itu ya. Nah, awas ya. Turun ke foto ya turun. Niate. Ini bapak dalang-dalang lagi ngumpul. Ini bapak dalang semua ya, kita kenalan dengan. Ini namanya Ki Oo. Ki Oo. Mangun Carito. Anom Carito. Ki Oo Anom Carito. Ini Ki Harnowo Bita. Harnowo Bita. Abiseknya apa? Abiseknya? Ki Harnowo Bita. Terus? Sudah. Gitu aja. Iya. Opo-opo enggak ada. Enggak apa-apa. Ini mirip anu bintang film Korea. Cucu. Cucu. Halo, Sultan Aini Wibowo. Ada Abiseknya enggak? Kan begitu hati Aini. Kinanti Aji. Kinanti Aji. Nah, ini saya udah kenal, enggak usah kenalan. Enggak usah kenal ini. Ki Suwedi ini telah membikin sekitar 4 atau 5 judul buku yang sangat penting untuk dunia pewayangan, terutama bagi generasi muda yang ingin tahu apa itu gagak Jawa Timur dan lain-lain. Dan terima kasih Pak Kisul Wadi ini menggunakan kaos Tapakaruhun ini ya. Buatan Kang Pandura Dea dari Kerajaan Galuh. Ya, gabungan. Oke, Purnawan Taruno Aji, Kapil Budoyo. Metal, Bro. Metal terus, Bro, dimanapun berada. Iya. Lalu metal. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih Gunung Arjuna memberi kebahagiaan kepada kami. Dan ini kita bisa lihat bahwa ini benar-benar negeri di atas awan. Ya. Di sini ada rumah-rumah. Oke, sampai ketemu lagi di dalam episode berikut.